Halo semua, jadi hari ini aku akan membuat cookies. Yuk masuk. Jadi bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu 200 gram gula halus, 200 gram mentega atau margarin, 1 butir telur, 150 ml minyak goreng, 1/4 sendok teh vanili, 1 sendok makan maizena, 500 gram tepung terigu yang protein sedang. Terus di sini ada pasta pewarna coklat. Pertama, kita masukkan gula halusnya. Lalu menteganya. Telur. Kemudian vanili bubuk. Maizenanya. Minyak goreng. Nah, ini akan aku kocok kurang lebih 5 menit. Oke, setelah jadi seperti ini, matikan mixernya. Lalu masukkan tepungnya sedikit demi sedikit ya. Lalu kita aduk dengan pelet atau bisa juga dengan tangan. Kalau seperti ini, bisa juga menggunakan tangan ya. Pastikan tangannya sudah bersih.
Bagi dua, sebagian kita biarkan seperti ini dan sebagiannya lagi diberi pasta coklat. Nah, ini kita bisa bagi dua seperti ini ya. Nah, ini satunya bisa kita kasih pewarna coklat. Terus ini kita uleni hingga tercampur rata ya warnanya. Oke, ini sudah bisa kita bentuk ya. Pakai cetakan seperti ini ya. Oke, sekarang kita mulai buat. Oke, ini bisa kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini kita putus. Nah, ini kita renggangkan sedikit, kita beri jarak untuk adonan yang kuning. Lalu kita isi adonan kuningnya. Nah, kita gabungkan seperti ini ya. Ini agak ditekan ya, supaya dia menempel. Betul-betul menempel. Oke, seperti ini. Lanjut mencetak loyang kedua supaya sudah memanaskan ovennya ya. Jadi sambil menunggu ovennya panas, kita lanjut mencetak di loyang kedua. Ovennya udah panas ya, bisa kita tes. Nah, ini udah panas. Kita taruh di rak yang tengah biar matang atas bawahnya bisa pas. Oke, kita tutup. Terus ini kita panggang kurang lebih 20 menit. Teman-teman,
teman-teman, ini udah mateng ya. Udah kelihatan coklat-coklat di bawahnya. Oke, kita angkat. Nah, seperti ini ya jadinya, teman-teman. Crunchy banget loh teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Jika kalian suka dengan konten ini, kalian bisa tekan tombol like, komen jika kalian ada saran, dan share ke semua sosmed kalian agar yang lain juga tahu apa yang kalian tahu. Dan bagi kalian yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru aku ya. Dah.